Ya, halo Pak. Ini sore ini kita bermain-main lagi ya. Ya. Nah, tapi bermain kita, yang bermanfaat ya, untuk petani kita. Ya. Nah, kira-kira akan buat apa lagi? Kok ya, kita terus membuat dan membuat itu? Ya, kita kemarin kan sudah membuat trichoderma. Kali ini kita akan membuat Dryogladium. Iya. Ini di dunia pertanian merupakan suatu pasangan namanya duet maut ya. Duet maut ya. Kalau yang trichoderma ini menghasilkan senyawa piridin. Iya. Kalau yang Dryogladium menghasilkan Dryopirin. Oh begitu. Masing-masing berfungsi melindungi akar dari layu fusarium. Oh begitu gitu, ya. Lalu prosesnya sekarang, Prof? Nah, kita lanjutkan lagi. Nanti monggo kita simak bareng-bareng. Seperti trichoderma ya, persis cara-caranya mungkin bisa disimak caranya. Yang pertama adalah membuat isolat dulu dikembangkan di media beras ketan putih ini. Kita ambil, monggo Pak Aris. Iya. Kita ambil. Kemudian ini sudah dibuka Pak Aris, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian yang diperlukan lagi adalah tepung diulit aktif Mas Robi ini ya. Ini tepung diulit aktif. Jadi ini diulit yang sudah diaktifkan. Ini bisa diambil Pak Aris. Jadi untuk Dryogladium ini harus kita blender 1:10 kemarin ya. Iya, ingat itu Pak perbandingannya. Pakai ini habis ini juga ya. Ya, satu sendok nggak usah ngunjung satu kan ya, satu ya. Kemudian siulisnya 10 kita dekatkan sini biar nggak tumpah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kemudian kita blender. Tadi sudah 1:10, kemudian kita tutup, kita blender sampai habis. Masukkan wadahnya lagi. Bisa dilanjutkan Pak Aris ya? Iya. Iya. Nah, teman-teman ini sudah masukkan plastik. Ini akan kita timbang dan 300, sekian ini 300 gram. 300 gram. Ya. Tapi satu bonus gram, ya. 0,3. Ya, hangat. Nah, ini. Ya, hangat katanya. Nah, kemudian kita cara mengemasnya, ya, cara biar mengemasnya biar aman. Pedomannya sekali ke depan, kalau ke depannya ke sana ya, ini sekali ke depan dilipat, ini dua kali ke belakang, iya, nah, dua kali ke belakang, ini perlu kalibrasi biar ya, dua kali ke belakang. Langsung di staples Pak. Oh gitu ya, ya. Jadi tidak ada oksigen yang masuk ya, lebih aman ya. Sekali ke depan, dua kali okay, lipatan ke belakang ya. Nah ini ya. Demikian jadi Rapagres sore ini sudah memproduksi Dryogladium dan Trichoderma yang buatan kemarin.
monggo. Ayo, ini duit maut. Duit maut. Iya, ini. Maka monggo petani yang betul-betul bisa menghubungi di ini channel kita Rapagres, biar dilayani oleh Rapagres official di sana. Ya. Maka untuk mengembangkan jangan sampai tinggalkan Rapagres channel dan terus ikuti agar terus berkembang pertanian kita. Oke, selamat sore. Terima kasih.